Oke saudaraku, kita lanjut lagi nyadap ketapuan karetnya. Langsung saja, jika ingin melihat nyadap ketapuan karet yang baik dan benar, silahkan simak video ini. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Lanjut lagi, jangan sampai ngenain kayunya, teman-teman. Intinya seperti itu ya. Dan kemiringannya kurang lebih 45 derajat ya. 30 itu sudah cukup ya. Kalau pengen yang baik dan benar itu seperti itu. Sisakan dari kayunya itu masih tersisa kulitnya 1 sampai 2 mili saja kurang lebih. Kita buang ini kalau sisa-sisa getahnya itu mengganggu mengganggu proses alirannya nanti ya, kalau habis di iris seperti ini. Nah, kalau bisa diambil seperti ini, kita ambil saja ya teman-teman. Tujuannya dua, untuk mempermudah pengirisan seperti ini penyadapannya, dan memperlancar proses aliran getahnya ke mangkoknya ya.